Iya, inilah Ustadz Irwan Maulana Yakub. Nih masih pada tegang. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung tadi udah dipantunin, habis udah pantun saya nih sama Ustadz Asep. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha min syari'ati hadatin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Amma ba'du. Yang al-fakir muliakan, keluarga besar almarhum Bapak Ujang Subandi dan Ibu Siti Aminah beserta rombongan besan, yang al-fakir muliakan Bapak Ketua Kantor Urusan Agama Bapak Haji Endeh SAG, selamat datang di kediaman kami Pak. Yang kami muliakan para alim ulama, yang terhormat Bapak Rukun Warga Perumahan Citra Suwana Grande Bapak Riki Mulyadi beserta jajarannya, para tokoh, para alim, para sepuh, para hujaj, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, serta mahabbah saya. Tidak lupa kepada yang berbahagia pada pagi hari ini, Ananda Ahmad Nursandi beserta calon istri yaitu Fani Aditya Pratiwi yang insya Allah sebentar lagi akan diakadkan. Tiada kata yang paling indah dan pantas untuk sama-sama kita ucapkan di pagi hari yang berkah ini selain daripada ungkapan untayan ungkapan rasa syukur kepada Allah biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Selawat teriring salam semoga tercurahkan kepada manusia pilihan, nabi akhir zaman, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mampu merubah peradaban zaman dari zaman perzinahan sampai kepada zaman pernikahan seperti sekarang ini Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkenankan al-fakir mewakili keluarga besar Bapak Edi Mariono beserta Ibu Nur Laila, pertama-tama kami mengucapkan ahlan wa marhaban, selamat datang di kediaman kami, tepatnya di Komplek Perumahan Citra Suwarna Grande, Dusun Kawali, Desa Pancawati, Pak. Seperti ini adanya, Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang selanjutnya, perkenankan juga saya mewakili keluarga mengucapkan, menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh tamu undangan, terutama kepada keluarga besar almarhum Bapak Ujang Subandi dan Ibu Nur Laila beserta rombongannya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini banyak juga ternyata Pak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya mewakili atas nama keluarga besar Bapak Edi juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali mungkin dari awal sampai akhir nanti penyambutan kita dan lain sebagainya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada tergores luka di dalam kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, menanggapi apa yang tadi sampaikan dari pihak keluarga almarhum Bapak Ujang Subandi yang dalam hal ini diwakilkan oleh Akhin Al-Fadil Syekhul Mukarram guru saya Al-Ustaz Asad Saifullah. Jadi insyaallah dengan mengucapkan kalimat lafaz Bismillahirrahmanirrahim
Ananda Ahmad Nur Sandi, kami terima dengan hati yang lapang serta dengan tangan yang terbuka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebagai penutup, kalau tadi Pak Ustadz Asep ada pantun, saya juga ada pantun satu cuman sisa nih. Buah delima, buah pepaya. Enggak cakep. Cakep. Pada tegang semua yang mau akad kan Ananda Nur Sandi. Kenapa kita ikut-ikutan tegang ini? Jangan-jangan pengen lagi. Ulang lagi ya, Bu ya. Buah delima, buah pepaya. Cakep. Lebat buahnya banyak dicari. Cakep. Kami senang dan bahagia. Cakep. Kedatangan keluarga besar almarhum Bapak Ujang Subandi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz Asep parantos ditampinya atau